Pak. Gak apa-apa. Oh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin, halo, tes. Ya, Bu Nindi. Oh, Pak maaf, ini video saya kok nggak bisa ya? Saya pakai suara aja ya, Pak. Ya, pakai. Nah, itu bisa. Iya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam diskusi yang insya Allah bermanfaat bagi kita untuk persiapan reakreditasi JOSAE yang akan segera dilakukan pada akhir bulan ini atau awal bulan depan. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir di sela-sela kesibukannya, dan juga terutama untuk Pak Andista yang sudah berkenan untuk mengisi atau menjadi pemateri dalam diskusi di pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai bedah jurnalnya, kita baiknya mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua Pengelola JOSAE, yaitu Bapak Muhammad Ridwan. Monggo Pak Ridwan, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Sekretaris. Ya, terima kasih juga Pak Andista yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membedah jurnal kami. Kemarin pun kami sudah komunikasi dengan pengelola UNESA, ya maju sekarang katanya gitu. Ya, jadi mohon arahan, bantuan, serta sarannya terkait JOSAE. Saat ini kita berada di Sinta peringkat 4, mudah-mudahan bisa lebih baik dari sekarang. Ya, berikutnya juga nanti mudah-mudahan bisa kami revisi, perbaiki dalam waktu beberapa hari ke depan sebelum kami laporkan atau kami ajukan ke LIPI khususnya dan kepada UNESA. Untuk itu dimohon kepada pengelola JOSAE setelah ini langsung kita bertindak dan bergerak cepat terkait masukan-masukan yang telah dan akan disampaikan nanti oleh Pak Andista ke depannya. Demi perbaikan kita sebelum kita ajukan akreditasi. Tetap semangat teman-teman, waktunya dengan segala kesibukan masing-masing, mari kita berjuang untuk meningkatkan kualitas JOSAE, Fakultas Ilmu Olahraga. Itu saja untuk mengefisienkan waktu. Persilahkan Pak Andista ungkit hasil bedah jurnal JOSAE yang telah Bapak lakukan dan apa yang harus kami lakukan revisi secepatnya. Dipersilahkan Pak Andista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Sebenarnya hari ini kita akan sharing saja. Kemarin Pak Ridwan sudah lama telah menghubungi saya awal bulan. Cuman kami sedang PKKMB di universitas, jadi menyelesaikan tugas dulu baru janjian hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin Pak Ridwan dan teman-teman mungkin bisa menyampaikan ke kami kira-kira JOSAE ini mau ditarget Sinta berapa, Pak? Nah, ada berapa perubahan terkait dengan usulan akreditasi, yakni untuk periode 2020 ini semua jurnal yang diajukan akreditasi wajib terindeks di Garuda. Nah, nanti untuk memastikan hal tersebut, kami minta pengelola jurnal JOSAE untuk cek dan dicek kembali apakah JOSAE beserta artikel-artikel terbarunya sudah masuk di Garuda. Kalau yang lain sama, karena JOSAE sudah masuk ke Sinta 4, tinggal nanti dicek apakah sudah masuk di Garuda atau belum.
Nah, ini terkait dengan pertanyaan saya di awal, Josiah ini mau ditarget menaikkan ke peringkat berapa, karena posisinya hari ini ada di Sinta 4. Sinta 4 berarti skor akreditasinya kurang dari 60. Jika mau naik ke Sinta 3, 2, maka minimal Sinta 3 harus sama dengan 60, kalau Sinta 2 harus lebih dari 70. Pak Ridwan mungkin bisa bantu saya. Josiah ini mau ditarget ke peringkat berapa, Pak Ridwan? Kami menginginkan targetnya Sinta 2, Pak. Oke, Sinta 2 ya. Jadi nanti kita bisa cek ini scoring evaluasi diri yang saya lakukan untuk Josiah berikut. Kira-kira kalau ke Sinta 2 kurangnya berapa gitu. Siap, Bapak. Nah, jadi tahapannya seperti ini. Tahapan yang terbaru untuk akreditasi. Jadi daftar user, saya pikir user harusnya masih. Cuma nanti silahkan dicek. Lengkapi datanya, ada user untuk password dan login editor. Saya sarankan dibuatkan user baru saja, bukan user yang Bapak-Ibu gunakan. Jadi khusus untuk tim penilai dari Arjuna. Kemudian ngisi evaluasi diri ada 8 komponen. Setelah itu masukkan isu terakhir karena Josiah akan reakreditasi, kemudian siap akreditasi. Nah, perlu kita sampaikan beberapa hari yang lalu sudah beredar surat dari Ristek Brin terkait dengan batas waktu periode 3 2020. Jadi aplikasi atau usulan akreditasi baru maupun reakreditasi untuk tahun 2020 ini akan dinilai pada tahun 2020 sampai dengan tanggal 30 September. Jadi usulan setelah tanggal 30 September akan diikutkan periode anggaran 2021. Surat resminya bisa dilihat di arjuna.ristekbrin.go.id, di situ tercantum jelas. Nah, tahapannya adalah ketika nanti sudah diklik siap akreditasi, kemudian jurnal itu akan dicek oleh tim desevaluasi fasilitasi jurnal ilmiah, FGI-nya Ristek Brin. Kemudian akan dicek, setelah itu ketika lolos, maka akan masuk ke penugasan asesor. Jika Josiah ditargetkan ke Sinta 2, maka evaluasi dirinya harus di atas 70. Dan nanti akan dievaluasi oleh 4 orang asesor. 2 orang asesor substansi dan 2 orang asesor manajemen. Nah, kalau dari nama ini yang bisa kita scoring, yakni namanya masuk kategori kurang spesifik dan bersifat umum. Skornya 1 untuk Josiah. Kemudian terkait dengan Prananta Penerbit, masuk skor 2. Skor maksimalnya 4. Kalau mau ditargetkan ke Sinta 2, ini yang realistis adalah Josiah via UNESA bekerja sama dengan Asosiasi Organisasi Profesi Ilmiah. Nanti silakan coba dicek apa asosiasi profesi di bidang olahraga ya, atau sesuai skop yang ada di Josiah yang bisa diajak kerjasama. Ketika sudah mendapatkan MOU kerjasama, silakan MOU-nya di-upload di web. Di sini publisher-nya berarti kan akan berubah menjadi Fakultas Ilmu Olahraga bekerja sama dengan asosiasi apa. Di-link-kan di situ MOU-nya, maka bisa kita targetkan skor untuk Pranata Penerbit bisa naik ke skor 3 dari skor sementara 2. Nah, selanjutnya terkait dengan pelibatan Mitra Bestari. Pelibatan Mitra Bestari nanti silakan dicek ulang Pak Ridwan dan kawan-kawan. Nama-nama Bapak Ibu yang dicantumkan di list reviewer atau peer review di halaman muka jurnal, pastikan di dalam sudah ada bukti kinerjanya. Bukti kinerja dilihat dari mana? Dari yang seperti ini Bapak Ibu, ada angka 7, 1 dan lain sebagainya. Ini berarti ada penugasan kepada beliau. Jangan sampai ininya nol semua. Ya. Nol semua. Jadi seperti ini ada yang 1-0 belum selesai. Jadi usahakan nama-nama yang sudah selesai, yang sudah down ini nanti namanya ada di depan. Yang kedua, Bapak Ibu reviewer itu pastikan Pak Ridwan dan kawan-kawan memberikan informasi tambahan di nama-nama beliau itu dengan link CV publikasi.
teman-teman bisa menambahkan mungkin link profil Google Scholar atau link ID Scopus atau link Sinta jika itu dari Indonesia. Nah, akan tetapi ketika tadi kita coba cek terkait dengan bagaimana sih sebetulnya reviewer bekerja di jurnal JOSAE, ini ada saya temukan satu, nah, sampling saja, nanti silakan dicek ulang. Reviewer hanya memberikan satu komentar dalam satu naskah dan komentarnya seperti yang saya tampilkan tersebut. Nah, ke depan saran dan masukannya adalah kepada Bapak-Ibu reviewer, minta beliau untuk fokus memberikan komentar terkait dengan substansi isi. Ya, temuan-temuan di lapangan, dicek dokumennya, tidak pada komentar-komentar yang sifatnya tata tulis, tata bahasa. Tata tulis, tata bahasa, kesesuaian template, kesesuaian dengan gaya selingkung jurnal itu bukan menjadi tanggung jawab reviewer. Itu menjadi tanggung jawab dari Bapak-Ibu selaku Dewan Editor. Jadi terkait dengan substansi isi, bagaimana abstraknya sesuai atau tidak, hasilnya bagaimana, sudah dibahas secara mendalam atau tidak, itu menjadi tugas dari reviewer. Nah, selanjutnya terkait dengan editorial team, jika memang ditargetkan untuk ke Sinta 2, list editorialnya masih minim Pak Ridwan. Jadi kalau tidak salah yang tampil ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan artikel yang terbit satu isu ada berapa? Jumlahnya lebih dari jumlah editornya. Nah, ini yang menjadi catatan kami. Dan selain itu, sebaran dari asal editor, ini masih kawasan. Jadi kawasan Jawa, Jawa Timur. Karena itu ada teman-teman dari UNESA, tambah satu Mas Liga dari UNP. Jadi editornya semua dari Jawa Timur. Selanjutnya terkait dengan CV publikasi atau rekam jejak publikasi dari masing-masing editor. Di sini saya tampilkan contoh yang saya buat di jurnal kami, di OJS 2, sama-sama di OJS 2. Itu ketika kami klik nama, misal Pak Muhammad Ridwan ini diklik namanya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sudah kami coba sampaikan. Bisa dibuat skrip seperti ini nanti. Jadi ada skrip yang nanti bisa ditampilkan di bio. Jadi masing-masing user itu kan ada bio. Nah, bio-nya diisi dengan seperti ini, Pak. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Scopus Author ID, Google Scholar, Sinta Author Profile berapa. Itu untuk meyakinkan atau memastikan bahwa editor-editor yang bekerja di jurnal JOSAE memang punya rekam jejak publikasi. Nah, selain itu, nama-nama beliau di sini ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan nanti ketika ditambah nama dari luar Jawa Timur, mungkin mengambil dari UNJ, dari UNS, atau bahkan dari Bandung, dari Sumatera, dan lain sebagainya, beliau-beliau itu minimal harus pernah ada bukti kinerja. Jadi saran masukannya adalah ke depan mungkin Pak Ridwan sebagai editor in chief, kemudian menugaskan section editornya siapa untuk satu artikel tersebut. Jadi tidak satu artikel di-tackle oleh Pak Ridwan semuanya. Jadi dibagi, didistribusikan ke Bapak-Ibu editorial yang lain. Nah, kemudian terkait dengan ini, terkait dengan petunjuk penulisan secara murah, mungkin di skor bisa dapat skor 2. Tapi ketika kemudian dilihat dari ternyata kenyataannya adalah author guideline-nya tidak sesuai dengan file PDF yang tercetak. Apa yang tidak sesuai? Sangat jelas di sini ditampilkan bahwa afiliasi pertama, kemudian disertai dengan alamat, kemudian kota, kode pos, dan negara. Ini yang nulis kan pengelola jurnal JOSAE sendiri. Tapi yang tercetak di PDF, yang muncul hanya program studi, Penjas Sumedang, UPI, tanpa ada alamat, tanpa ada kode pos, langsung kota dan negara. Nah, terkait mutu penyuntingan gaya dan format, ini masuk masih dalam kategori baik dan konsisten.
Nah, untuk dapat kesimpulan kedua, usahakan poin nomor 5 ini bisa baik sekali dan konsisten. Itu dilihat dari mana? Nanti ke belakang nanti akan saya kasih tahu beberapa yang tidak konsisten dari layout naskah di sini. Nah, kemudian terkait dengan manajemen, semuanya sudah menggunakan full online, ada penugasan kepada reviewer. Nah, karena tapi ada beberapa, mungkin nanti jangan lupa dokumen hasil review di-upload. Jadi ada beberapa reviewer yang dokumen reviewnya tidak terupload. Nanti silakan dicek ulang. Nah, sementara untuk poin penyuntingan dan manajemen, JOSA ini di scoring dapat skor 11. Nah, terkait dengan cakupan keilmuannya masuk kategori disiplin ilmu. Ya, disiplin ilmu. Kalau ke cabang ilmu masih jauh karena artikel terakhir yang diterbitkan di volume 5 nomor 1 itu diambil beberapa termasuk kategorinya berapa bidang studi. Bidang keilmuan, mohon maaf. Jadi ada terkait dengan psikologi, ada terkait dengan gizi, ada terkait dengan olahraga itu sendiri dan pendidikan olahraga. Nah, terkait dengan aspirasi wawasan, ini harus bisa naik ke skor nasional, Pak Ridwan. Dari mana? Dari rank editor minimal dulu. Editornya harus dinaikkan ke level nasional. Kemudian distribusi penulis juga ditingkatkan dari nasional. Naskahnya gimana? Gampang kok. Jadi ngambil dari Jawa mungkin ada satu, dari Sumatera satu, dari Bali mungkin nambah satu, itu sudah nanti bisa naik ke level nasional. Kalau reviewernya sudah bagus, tinggal di editor dan distribusi penulis. Jadi ekspresi wawasan itu dilihat dari tiga poin tersebut, bukan hanya dari penulis. Kemudian kebenaran ilmiah atau originalitas karya, ini yang kita minta kepada Bapak Ibu reviewer untuk membantu kita memastikan ini tercapai. Yakni setiap naskah yang diterbitkan di JOSA minimal harus ada gap analisisnya. Jadi muncul state of the art-nya, dibuktikan dari apa? Di pendahuluan itu tidak cerita sendiri terkait dengan pendapatnya, tapi sudah ada rujukan terkait dengan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya sudah dilakukan atau topik-topik terkait dengan penelitian tersebut bagaimana hasilnya. Itu muncul di bagian pendahuluan. Nah, terkait dengan makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, ini skornya di scoring nyata. Sangat mungkin naik ke skor sangat nyata, tergantung dari persepsi asesor. Bisa dilihat dari dampak ilmiahnya. Dampak ilmiahnya ketika dicek untuk tahun 2020, 2018 sudah lebih dari 20-25. Nah, nanti tinggal dipastikan bahwa di profil tersebut tidak ada naskah-naskah yang berasal di luar jurnal JOSAE. Jadi semuanya harus naskah-naskah yang diterbitkan oleh JOSAE. Nah, ini terkait dengan nisbah sumber primer atau kemutakhiran pustaka juga sama demikian. Harusnya dapat skor 80%. Supaya dapat skor 3 dan 4. Nanti kan kita coba contohkan seperti ini. Jadi dari naskah ini ada beberapa pustaka yang pustaka tersebut ternyata kemutakhirannya sangat jauh. Jadi misal ini ada satu naskah jurnal Educational Psychology Review volume 2 nomor 2 ini tahunnya 90. Sudah 30 tahun yang lalu diterbitkan. Nah, saya kok kurang yakin apakah tidak ada kajian terbaru terkait dengan multidimensional hierarchy of modal self-concept ini. Jadi harusnya ketika itu masuk kategori artikel jurnal ya digunakan untuk terbitan-terbitan terbaru, bukan terbitan-terbitan yang sudah 30 tahun yang lalu. Nah, untuk kategori review sintesis, kita scoring masih masuk skor cukup, penyimpulannya cukup. Ini nanti kalau ditarget ke Sinta 2, harusnya poin 8 dan 9 ini minimal skornya baik. Nah, beberapa naskah yang menggunakan statistik, uji SPSS dan lain sebagainya, itu masih pada tahapan mendeskripsikan temuan.
belum menerima sebagai temuan, tapi sekedar membaca tabel grafik. Harusnya dibahas detail kenapa hal itu demikian. Jadi pastikan gambar, grafik, tabel yang ditampilkan itu bermakna. Jadi ada pembahasan yang jelas terkait dengan tabel-tabel. Saya pikir kalau hanya mau menunjukkan signifikansi lebih dari 0,05 itu nggak perlu pakai tabel. Ya. Jadi pastikan saja tabel-tabel yang ditampilkan bukan hanya tabel-tabel yang untuk memenuhi halaman, tapi memang dibahas. Nah, substansi isi, sementara skornya 16. Kemudian ini, keefektifan judul. Judulnya sebenarnya bagus, tapi ada beberapa yang sebetulnya masih sangat panjang. Nah, dari sini kan muncul tadi asumsi bahwa ini masih bidangnya luas, karena ini ada dukungan sosial orang tua. Kemudian ini ada efektivitas model pembelajaran. Ini kan pendidikannya. Ini masuk ke psikologi pendidikan. Nah, kemudian pencantuman nama penulis dan lembaga penulis. Mungkin teman-teman bisa mencermati dua screenshot yang saya tampilkan ini, kira-kira bedanya di mana? Ada alamatnya yang bawah. Ya, jadi kalau yang bawah ini sesuai dengan author guideline yang Bapak Ibu susun. Tadi di awal saya sampaikan bahwa di author guideline yang disusun itu ada informasi universitas. Kemudian ada jalan, kemudian kota, kemudian kode pos, baru negara. Cuman mari dikonsistenkan mulai volume bulan isu bulan Oktober yang terkait ini, Pak. Ini mau dimulai dari program studi atau dimulai dari fakultas atau dimulai dari tingkat universitas. Nah, ini harus disepakati dulu. Karena kalau sini dimulai dari program studi Penjas Sumedang. Ini prodi, saya pikir pelaksanaan yang di Sumedang itu di Sumedang nama kampus. Ini dimulai langsung dari pasca sarjana Universitas Negeri Surabaya. Supaya tidak membingungkan, ke depannya langsung saja dimulai dari universitas. Nah, ini ada juga kami tampilkan dua abstrak. Jadi abstraknya bukan masalah ada apakah ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya kedua-duanya ada. Lah andai kata setiap abstraknya konsisten, jadi di abstrak yang sebelah kanan ini hasil penelitiannya belum ada, Pak. Tiba-tiba langsung masuk ke kesimpulan. Nanti coba dibaca ulang atau mungkin saya terlewat, nanti bisa kita diskusikan. Jadi ada beberapa item, misal ini abstrak sama tujuan penelitian, metode, finding atau temuan, kemudian simpulan. Ini minimal. Boleh ada implikasi atau jika itu memang muncul di situ. Jumlah katanya dibatasi. Nah, dari dua ini ada perbedaan. Ada perbedaan struktur abstrak yang dicantumkan. Nah, keywordnya sudah bagus. Cuman saya juga bingung jadi jigsaw learning model. Sementara kalau jigsaw itu sudah tahu bahwa jigsaw itu model. TGT, Time Gestion Turnamen. Jadi beberapa istilah-istilah mungkin nanti bisa dicek istilahnya baku atau tidak. Nah, sistematika skornya baik, boleh imrat maupun non-imrat, tertuang jelas di author guideline. Cuman template yang diupload di Google Drive saya kemarin kok susah bukanya, Pak ya. Apakah aksesnya terbatas atau bagaimana? Nanti coba dibuat publik saja dokumen itu supaya lebih mudah untuk dicek nanti ke depan. Nah, selanjutnya, bila melakukan perubahan, merubah template, merubah waktu terbit dan lain sebagainya, perubahan susunan editor dan lain sebagainya, usahakan disampaikan pada jurnal history. Nah, gambar, tabel, grafik, bahkan semuanya harus bermakna, dibahas dalam naskah. Resolusinya harus bagus, tidak terpotong pada halaman yang lain. Nah, ini
Josai, produksi naskahnya menggunakan apa, Pak? Mendeley, Zotero, EndNote. Mendeley. Mendeley. Ya. Tadi juga saya sempat muncul catatan saya begini, Pak. Nah ini, walaupun Bapak Ibu menggunakan Mendeley dan lain sebagainya, pastikan metadata Bapak Ibu, nggih. Jadi metadatanya sudah dicek betul. Contoh ini buku nggih. Buku. Buku online ad selesai, tidak ada terusannya, Pak. Ya, online ad ini selesai, tidak ada terusannya. Padahal kalau contoh buku yang lain ini ada, dia nah judul bukunya italik, ini judul bukunya tidak italik. Makanya itu yang membuat asesor nanti ke depan mungkin ragu-ragu apakah benar menggunakan software. Nah, yang kedua ini formatnya ditulis mau model bagaimana? Style yang digunakan itu apa? Jadi ini huruf besar semua, nanti diperbaiki dulu metadatanya sebelum digunakan. Sama juga yang seperti ini. Ini dua ini sama nggih, style apa jenis yang dikutip. Jadi sama-sama artikel hasil proceeding. Ya, cuman ada perbedaan dalam menuliskan di daftar pustaka. Yang bawah ini ada publisher STKIP PGRI Jombang Jawa Timur Indonesia, yang atasnya tidak ada. Ya, nanti hal-hal segala kecil seperti itu ini kalau memang digunakan menggunakan Mendeley, berarti masalahnya ada di metadata artikelnya Bapak Ibu. Nah, setelah bahasanya nanti bisa diperbaiki terkait dengan penggunaan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Nah, kalau tadi ini penyusunan daftar pustaka lebih bagus di edisi terakhir nanti, ini dapat skor yang lebih baik, sehingga total skornya mungkin akan bertambah. Nah, kalau tampilan saya pikir sudah bagus, sudah konsisten, A4 antara artikel terbitan sudah konsisten. Ya, cuma tadi terkait dengan penulisan pustaka dan kutipan nanti dicek lagi. Nah, ini judul yang ada di halaman web ini. Nah, saya sambil buka. Kelihatan Pak ya, share screen saya Pak ya? Kelihatan Pak. Nah, jadi judul-judul yang ada di sini ini pastikan sama dengan judul yang ada di artikel. Ini ada judul yang dalam bahasa Inggris juga ya Pak ya? Ada. Artikelnya full bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Full. Ya. Oke. Itu ada pemberitahuannya di depan ya. Menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Sama ini Bapak. Ini ketika diklik PDF itu harusnya artikelnya muncul. Tapi ini mohon maaf artikelnya kan enggak muncul. Ya tak? Nah ini nanti settingnya itu harus diperbaiki di sistem plugin. Jadi supaya ketika diklik artikel, asesor itu tidak perlu klik download, tapi artikelnya sudah nampak di layar yang putih ini. Kemudian kita lanjut. Terkait dengan ukuran tabida, skornya 7,5. Kemudian jadwal penerbitan, penomoran baku berurut, indeks judul dan volume, skornya 6. Yang terakhir, kunjungan unik, Pak. Kunjungan unik sebetulnya belum sampai angka 50. Tapi ini untuk memotivasi Josai supaya bisa dapat 50 perharinya. Karena dilihat masih 49, Pak. Kurang dikit. Average daily visitor-nya kurang dikit. Kemudian
ketika coba kita resume skornya, mohon maaf, masih 60, Pak. Untuk ke Sintar 2 masih butuh 10 poin lagi. Mungkin itu dulu yang bisa saya diskusikan. Mungkin ada yang bisa dilanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk tambahan, ya, untuk tambahan, karena sifatnya akreditasi itu online, maka memastikan kondisi web dalam kondisi prima saat pengajuan akreditasi itu penting, dan servernya. Jadi jangan sampai nanti ketika saat dicek, klik itu lama, berat. Itu yang saya rasakan kemarin ketika buka webnya Josa ini cukup berat. Jadi bukanya lognya agak lama. Kemudian user editor, buatkan user khusus untuk akreditasi. Nah, kemudian semua komunikasi dengan timnya fasilitasi senior ilmu yang listek BIN itu dapat dilakukan via Arjuna. Jadi tidak lagi via email maupun via WhatsApp. Mungkin itu dulu Pak Ridwan, mungkin kita lanjut diskusi mawon untuk lebih lebih mempermudah apa yang diinginkan teman-teman. Silakan Bu Nindi. Baik, terima kasih atas reviewnya Pak Andista. Sangat banyak masukan dari Bapak. Ini kedepannya mungkin kita akan banyak PR untuk menyelesaikan ini semua agar nantinya nilai yang didapatkan pada saat akreditasi bisa lebih baik dari hasil review ini. Oke, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, monggo langsung saja kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada Pak Andista. Silahkan mungkin Mas Fikri ini dan Pak Oki yang tugasnya ngutek-ngutek web ini, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, mungkin ini sekedar sharing saja untuk masalah server, terutama kalau tadi Pak Andista sempat membahas soal apa kecepatan akses web. Memang karena kita ini masih nyangkut di domainnya unesa.ac.id, jadi masih istilahnya pengelolaannya itu masih nyantol di universitas. Sedangkan di universitas sendiri kemarin itu mutasi server kelihatannya masih belum berhasil karena di website yang lain termasuk SSO dan terutama e-office itu sangat berat. Mungkin Pak Ridwan bisa komunikasi dengan PPTI sebaiknya bagaimana, karena kemarin juga sempat data di server itu dimutasi, ternyata juga masih berat, Pak Ridwan. Jadi karena ini kan kita nggak bisa istilahnya ngelola server ini langsung, ya. Jadi kan butuh waktu juga. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan, karena melibatkan pihak PPTI terutama. Lalu yang kedua terkait manajemen yang disampaikan Pak Andista, kalau saya lihat juga nilainya juga masih jauh dari 17 Pak Andista tadi ya, kalau nggak salah. Kita masih, kalau nggak salah tadi masih ada 11. Nah, nanti mohon saran Pak Andista bagaimana sebaiknya percepatan supaya kalau Pak Ridwan kan sukanya percepatan, Pak Ridwan ya. Betul. Supaya di waktu yang kalau dibilang singkat, singkat ini bisa terkejar gitu. Nilai yang kalau saya rasa masih jauh ini. Itu Pak Andista, terima kasih. Oke.
terkait dengan universitas, ya lebih baik memberitahu saja Pak ke pihak universitas bahwa memang sedang proses pengajuan akreditasi, jadi supaya ada backup, supaya ada backup dari pihak universitas. Nah, terkait dengan manajemen, mungkin ini saya juga coba share screen ya, Tadi yang saya maksud supaya bisa dibuka langsung gitu loh Pak. Jadi itu ada di sini settingnya, ada di sistem plugin, kemudian ada di generic plugin, kemudian ada di PDF. Ada enggak? Plugin-nya. Mohon izin Pak Andista. Yeah. Itu untuk yang PDF langsung muncul itu waktu yang lalu itu sudah saya aktifkan. Itu ada yang muncul, ada yang tidak di setiap apa namanya artikelnya itu kalau diklik. Ya, terus ini tadi Pak Andista ngendikan itu tadi dibahas, saya cari kok tiba-tiba juga hilang. Nah ini mungkin dari pusat untuk yang administrator OJS-nya ini mungkin di-delete mungkin. Saya juga enggak tahu. Ini plugin-nya barusan. Di sini plugin-nya hilang, Pak. Hilang nggih, makanya itu. Kemarin itu sudah saya aktifkan, sudah bisa, sudah ada yang tampil. Sempat saya share di grup Joe saya juga kemarin itu sudah bisa tampil. Tapi sekarang ini tadi saya cari lagi, hilang. Ini mungkin untuk Pak Ridwan, mungkin ke PPTI-nya bisa disampaikan karena juga ya kebutuhannya itu tadi gitu. Nah, ini PR-nya Pak Ridwan banyak Pak. Yap. Hilang Pak, plugin PDF-nya hilang. Plugin-nya kemarin itu plugin untuk Google Doc kalau enggak salah itu. Iya, waktu itu waktu pas Google masukan dari Pak Yulingga kan sudah diperbaiki ya sehingga tampil padahal. Bentar ya. Harusnya tampilannya kan sama. Tampilannya itu harusnya sama. Sistem plugin. Ini loh Pak, plugin-nya itu. Oh iya, generic ya. Ini loh. Jadi PDF ini. Kalau ini di-enable, maka otomatis naskahnya akan muncul. Itu di semua PC akan seperti itu. Jadi tidak berkait dengan perangkat yang digunakan. Tapi kalau tidak diaktifkan, maka tampilannya seperti itu. Nah, karena di Josai ini tampilannya tiba-tiba jadi blank putih gitu ya, patut diduga dugaan teman-teman tadi benar. Karena ini kotaknya kan juga hilang, Pak. Ya, harusnya ada kotaknya. Ya, kotaknya kan juga hilang. Iya, harusnya ada kotaknya, Pak. Ada beberapa aksesor yang ini mempengaruhi mood ya sebenarnya. Mempengaruhi mood beliau-beliau nanti ini kan harus download dulu. Kalau ada di sini kan mereka tinggal langsung baca gitu. Tinggal baca enggak perlu download. Nah, terkait dengan bisnis proses, saya kemarin dapat akses dari Pak Ridwan, user editor. Ini yang saya maksud. Ini bagus, sudah ada sampai round 3 bagus. Cuman ada beberapa naskah yang nah, saya seperti ini tadi saya sampaikan. Ini tidak ada file yang diunggah. Ini review ada selesai tanggal 31 bulan 3. Ya, tapi nggak ada file yang diunggah. Nggak ada file yang diunggah. Oh, oke. Okay. Jadi apa komentarnya di sini pun? Wah, gini toh. Dasar teoritis perlu ditambahkan rujukan. Rujukan terkait apa? Penelitian sebelumnya atau teori? Nah, itu kan juga apa namanya, jika jadi gini Pak, sebetulnya kalaupun memang ada masalah terkait dengan review bila-bila tidak bisa bekerja dari sistem OJS,
dikirim email pun tidak ada masalah. Asalkan apa? Tetap ada proses review. Atau bahkan profesornya mau koreksi di naskah, boleh, dicoret-coret malah boleh, itu malah yang bagus. Karena tidak bisa dimanipulasi. Nah, jadi, seperti ini. Ini contoh. Ini kan yang akan terbit. Coba kita yang lihat yang sudah terbit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Naskahnya ada 8, editornya hanya 5. Jadi kan itu top termasuk. Karena 5 orang jadi editor untuk 8 naskah. Berarti satu orang ada yang 2 atau berarti jatahnya? Betul. Itu mesti Pak Ridwan itu yang 2. Itu. Sakti. Pak Ridwan itu yang 2 itu. Ini yang saya maksud. Nah, ini review. Kan ada record. Nah, ini ada author version-nya 23. Excerpt-nya 24. Kemudian masuk ke sini. Nanti aksesor itu kan dapat akses ini, Pak. Akses editor. Mereka akan coba download ini. Sebetulnya apa sih yang dikomentari gitu. Ini dibuka. Yang saya cerita ini dibuka. Nah, buatlah judul tanpa singkatan. Nah, kalau seperti ini sudah bagus. Tapi tadi ada satu naskah itu yang enggak ada komentarnya, ini bersih banget. Kemudian dia komentarnya di sini saja. Ada komentar itu di akhir sini. Di akhir sini. Nah, ini. Nah, yang saya bahas tadi terkait dengan tabel, ya, seperti ini. Ini kan sebenarnya yang mau diambil yang signifikansi saja tuh akhirnya. Iya. Nah, kalau memang terlalu memenuhi tabel dan tidak dibahas detail, ya monggo nanti coba dirapatkan kira-kira tabel-tabel seperti itu masih perlu atau tidak. Atau nanti masuk supplementary file. Jadi hasil perhitungannya masuk supplementary file. Lampiran. Nah, terus ini nggak boleh sebetulnya seperti ini. Kalau ini reviewer ya. Sebenarnya dari editor sebelum diserahkan ke reviewer ini sudah dicek dulu. Jadi salah-salah ketik dan lain sebagainya ini sudah beres. Mungkin itu dulu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Andista, mohon izin bertanya. Oke. Iya, terkait yang tadi file yang reviewer tidak mengunggah itu, kalau misalkan reviewer sudah ngasih decision ya, misalkan revision required atau accept, nah itu tapi belum mengunggah file hasil reviewernya, itu apakah bisa disusulkan Pak filenya? Apa bisa diunggah kemudian setelah misalkan editor menyampaikan untuk apa mengingatkan reviewer untuk mengunggah filenya itu Pak? Kalau sudah di sini nggak bisa, Bu. Kalau apa namanya, misal begini ya, ini kan kalau masih ini belum apa namanya belum dibuat, upload filenya belum anu, dia nggak bisa ditambah. Kalau sudah di revision required seperti tadi lah, seperti ini tadi kan ada yang maksudkan ini kan tadi. Nah, ini kan sudah non. Tapi kalau dia belum, nanti kan bisa ditambahkan. Nah, solusinya mungkin ya pasang reviewer baru, cuman langsung hasil reviewnya diambilkan dari punya Pak Muhammad Al-Arda ini tadi. Solusi. Nah, ini jangan lupa ketika Bapak Ibu reviewernya telah selesai review, ini diklik, kemudian di-save. Nggih, ucapan terima kasih. Ya minimal sudah beliau yang reviewernya sudah tahu bahwa hasil reviewnya sudah masuk. So,
solusinya ditambah Bu, di, apa namanya, disampaikan, ditambahi reviewer, uploadnya diupload, enggak apa-apa. Itu menambahkan reviewer yang sama atau reviewer yang beda, Pak? Yang beda, no? Sama atau satu? Tapi kalau beda itu pakai reviewer hasil yang Pak Arda tadi. Iya, enggak apa-apa. Pak Andista. Dalam, Pak. Oke. Permisi, sebenarnya begini kasusnya yang untuk itu, karena kemarin dari apa informasi dari Pak Yulingga bahwa editor itu tidak boleh sebagai reviewer. Jadi sebenarnya itu kemarin case-nya seperti itu. Jadi ketika saya menjadi editor, terus akhirnya dilemparkan ke saya sendiri, itu tidak boleh. Akhirnya yang punya saya tidak saya upload, tetapi saya tidak bisa menghapusnya juga. Jadi mohon arahannya kiranya bagaimana untuk menghapus reviewer yang sudah terlanjur accept di situ, di round 1-nya. Kalau sudah memberikan ini, nggak bisa di-delete, Pak. Nah, itu. Karena kalau baru penugasan, bisa. Iya, makanya jadi, itu kemarin kan nggak bisa menghapus okay. Itu. Oke, okay. Nggak apa-apa sebetulnya. Jadi, tapi kan Bapak ini tidak as editor ya? Oh iya. Editor. Oh betul. Iya, yang memang benar. Nggak bolehnya karena ini. Ini di sini. Bapak sebagai editor naskah tersebut dan juga nge-review. Betul. Nah, fungsi review Bapak di sini. Ini, Pak. Jangan bisa upload di sini. Komentari dulu, seperti tadi yang saya sampaikan, kata tulisnya, kemudian sesuai template atau tip, belum sebelum diserahkan ke reviewer. Bapak komentari dulu, upload hasilnya di sini. Minta author membetulkan dulu sebelum naskah dilanjut ke proses review. Jadi seperti itu. Jadi atau diupload di sini. Diupload filenya, kemudian diunggah. Mohon nanti notif di sini. Jadi ini boleh dikomunikasi, ini bisa digunakan untuk komunikasi. Jangan sampai no comment semua. Ini ketika di notif, ini nanti masuk ke email dari penulis masing-masing. Mohon sebelum dilanjut review diperbaiki bla itu boleh. Nanti akan tampil di sini editor version. Ini akan muncul 1 2 3 4 author version hanya 1 2 3 4. Saya yakin dan percaya kalau sudah seperti itu ya kesikisnya bahwa jurnal ini dikelola dengan profesional akan muncul. Di situ banyak tahapannya yang dilalui. Ya, mungkin itu dulu. Ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Terima kasih Pak Adis. Oke. Okay. Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan, mungkin teman-teman yang menjadi reviewer kemarin-kemarin sempat bingung atau ada yang ingin disampaikan, monggo, mungkin mumpung ada ahlinya di sini. Dari saya dulu sebentar ya. Iya, Pak. Jadi gini, untuk apa kerjasama MOU, sebenarnya saya sudah mendapatkan jawaban dari APMOI dan Forum Prodi Penjas, namun yang satu APMOI belum ditandatangan oleh ketuanya, baru secara lisan iya. Yang kedua yang Forum Penjas ini kemarin katanya karena belum ada logonya nanti mau didiskusikan. Jadi sebenarnya untuk itu insya Allah poin itu bisa naik. Yang kedua memang tadi benar yang disampaikan Pak Fikri, Pak Andista, yang plugin itu kita sudah perbaiki. Jadi pada 2 bulan kebelakang itu kita sudah perbaiki. Jadi memang nanti harus saya tanyakan ulang kepada PPTI kaitan sama server kok berubah-berubah. Nah, kami ini tidak menggunakan section editor, Pak Andista. Jadi dari editor itu langsung ke reviewer. Jadi tugasnya editor itu banyak di kita. Langsung tata tulis dan sebagainya, pokoknya langsung menjadi tugas editor, tidak kita tugaskan ke section editor. Jadi. Nah, saran Pak Andista sendiri, ini sebenarnya harapan kami pengennya mengajukan ke Sinta 2. Tapi kalau melihat penilaian seperti ini,
kami apakah sarannya tetap ajukan ke Sinta 2 apa ke Sinta 3. Karena hari Selasanya kami akan presentasi di depan pengelola UNESA. Mohon sarannya seperti apa kaitannya jika keadaan Josiah seperti ini gitu. Itu mungkin Pak Andista dari saya mohon arahannya. Sebentar ya Pak. Jadi yang saya maksud tadi section editor itu seperti ini. Editornya ada 5 ya. Editor ada 5. Coba dicermati lagi di bidang dosa itu ada physical education ditulisnya, sport coaching, sport psikologi, strength and condition. Nah, kelima-limanya ini, 4 ini menguasai mboten, Pak? Kelima-lima. Yang menguasai ada yang beberapa. Nah, itulah yang saya maksud. Oh. Di situ fungsi section editor, Pak. Jadi karena nggak mungkin Pak Ridwan 4 bidang ini menguasai. Walah. Jadi ketika Bapak sebagai editor in chief menerima artikel, kemudian dari keempat orang di bawahnya ini siapa yang bidangnya misal sport psikologi. Nah, berarti beliau yang ditugaskan sebagai section editor untuk artikel dengan scope sport psikologi. Siapa yang bidangnya pendidikan jasmani lah, beliau yang ditugaskan di artikel bidang pendidikan jasmani, begitu seterusnya. Jadi enggak apa-apa, tidak ada masuk. Jadi section editornya di sini ditambah nanti beliau orang-orangnya. Tapi tetap nanti balik lagi di session akhirnya ada di Bapak sebagai editor in chief. Siap. Pak Andista, kebenaran itu yang section editor atas nama Pak Agus Sifak dan Pak Andega itu sekarang sudah tidak digunakan. Ya, apakah bisa kita hapus? Yang pertama satu itu. Yang kedua, berarti sarannya editor pun harus menguasai beberapa skup yang ada di Josiah ya? Iya, itu konsekuensi ketika jurnal kita skupnya banyak, Pak. Iya, karena skupnya banyak kan. Tadi yang saya maksud, tata bahasa, istilah, di awal itu diklirkan dulu antara editor dengan penulis. Nah, saya pikir terkait dengan jigsaw TGT itu hampir seluruh orang pendidikan paham bahwa itu sebagai model pembelajaran. Itu nanti makanya ketika di keyword tadi ada TGT learning apa itulah, itu kan terlalu panjang keywordnya itulah. Padahal sudah orang sudah tahu bahwa TGT itu untuk bidang pendidikan. Jadi hal seperti itu tadi yang saya maksud. Pertanyaan ya. Yang keduanya Pak belum terjawab, apakah kita tetap mengajukan ke Sinta 2 apa cukup Sinta 3 menurut pandangan Bapak? Nah, itu saya hanya bisa memberikan saran, Pak. Di sesinya ada di Pak Ridwan. Oh, gitu ya. Misalnya gini, kami ingin mengajukan ke Sinta 2. Ternyata nanti kenyataannya kita tidak mencapai poin yang ada di Sinta 2. Apakah kita bisa otomatis langsung Sinta 3? Ya, otomatis penilaiannya di mana gitu, Pak? Ya, misalnya ada di rentang poin Sinta 3 berarti ya, Sinta 3. Sinta 3 otomatis. Nah, kalau orang Jawa Timur kalau mau jajal awak ya boleh langsung ke Sinta 2. Dengan catatan tadi akan saya yakin teman-teman di UNESA yang pengelola pusat juga akan beberapa komentarnya mungkin 11-12 dengan saya. Jadi beberapa tadi catatannya mungkin kalau itu sudah diperbaiki di nah pertanyaannya ini mau maju setelah Oktober atau maju sebelum Oktober? Nah, kita itu pengennya sekarang sebelum tanggal 30 September ini, Pak, karena kemarin dari pengelola UNESA seperti itu. Tapi kalau memang melihat memungkinkan jika kita bisa Sinta 2 setelah Oktober sih, saya menginginkan setelah Oktober saja. Kalau memang kita bisa pasti Sinta 2 gitu. Bisa kita perbaiki dulu seluruhnya. Karena kan nanti yang dinilai kalau setelah Oktober berarti yang volume 5 nomor 2. Ya. Kalau yang dipakai adalah volume 5 nomor 1, catatannya itu tadi, Pak. Berarti kan tidak bisa melakukan perbaikan. Ex officio karena naskahnya sudah terbit. Tadi kan nggak mungkin Pak Ridwan nurunkan tadi yang apa namanya menambahkan available ad kan nggak mungkin. Di daftar pustaka tadi lah, Pak. Iya, Pak. Ya.
Berarti rasionalitasnya memperbaiki edisi 5.2, 5 volume 2, 5 nomor 2 baru akreditasi. Kan terakreditasi sampai dengan terakreditasi sampai kapan, Pak? Masih panjang sih, Pak. Masih panjang. Atau saya punya rencana B-nya gini, Pak. Kita ajukan sebelum 30 September, insya Allah hasilnya Sinta 3. Nanti untuk edisi April, kita ajukan lagi untuk ke Sinta 2. Apakah bisa kira-kira seperti itu, Pak? Ya, kalau bisanya bisa. Cuman, ya, saya daripada dua kali kerja, dimantapkan dulu goal. Karena peluang Sinta 2 untuk bidang olahraga itu masih besar. Karena se-Indonesia baru berapa? 3 kalau nggak salah ya? Sinta 2. Yang terbaru saya belum ngecek yang periode 2. Bandung, Jogja. Saya belum ngecek yang periode 2 kemarin. Ada atau enggak yang masuk Sinta 2 bidang olahraga. Maka kalau memang diperbaiki dari segi manajemen, dari segi editornya ditambah, kemudian reviewernya juga bekerja sesuai dengan saran tadi, itu ada peluang untuk ke sana. Tapi karena kan masih lama, Pak, masih lama, akreditasinya masih lama. Bisa juga nanti nggak masuk prioritas untuk segera diakreditasi. Banyak loh ini usulannya, yang usul bulan Juli aja nggak keluar loh kemarin, Pak. Oh iya, memang. Kebenaran di prodi PKO juga kemarin ngajukan tapi sampai sekarang malah nggak keluar dari bulan Juni. Silahkan yang lain, Bapak dan Ibu. Silakan Bu Dita, Pak Oki, Bu Anindya, Pak Fikri, Pak Sultan, Bu Wini, Pak Andega, Bu Lucy, dipersilakan untuk nanya ke Pak Andista. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Kalau dari saya mungkin cukup, Pak. Oh iya. Yeah. Dari Pak Fikri. Kerjanya aja nanti untuk membenahi itu semua tadi. Siap. Pak Andista, saya mohon saran. Ketika yang sudah publish, tadi kan masih ada beberapa hal yang beda dengan author guidelines-nya. Tadi ada yang namanya jurusan. Nah, sekarang kalau kita edit itu masih memungkinkan nggak? Apanya edit, Pak? PDF ya? Iya. Nggak boleh dong. Sudah terbit loh. Berarti lebih baik kita perbaiki di bulan Oktober. Volume 5 nomor 2. Nah, pastikan dulu di pedoman penulisan mau yang bagaimana. Mau dimulai dari prodi, fakultas, universitas, atau langsung ke universitas. Nah, tadi kan ada jalan dan lain sebagainya, itu apakah memang mau seperti itu? Nah, kalau mau seperti itu ya pastikan nanti dicek and recheck sebelum diklik publish isunya. Supaya ada nama jalannya semua, ada nama kotanya, ada kode posnya, baru ke negara. Nanti setelah ini langsung kami koordinasikan terkait hal-hal ini. Terus berikutnya kalau dari saya, ini Pak, untuk masalah reviewer. Reviewer kami itu kan untuk sementara baru sejumlah itu. Nah memang kita
rencana mau setelah ini baru, ini kebenaran yang kita ada dari luar negerinya juga. Dan kebenaran kemungkinan akan publish di bulan Oktober. Karena dari kita kan boleh menggunakan bahasa Indonesia dan boleh menggunakan bahasa Inggris. Nah, berikutnya, berarti editor ini minimalnya sesuai dengan jumlah artikel yang keluar ya Pak ya, 8. Ya, enggak gitu juga Pak. Jadi yang saya maksud tadi kan, editorial team ini kan ada jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau ini satu kali terbit itu ada 8, berarti dari masing-masing ini ada yang bekerja lebih dari satu. Pertanyaannya, apakah Bapak-Ibu ini hanya ngurusi jurnal saja? Pejuang kok Pak ini? Nah iya, itu loh maksud saya. Apakah hanya ngurusi jurnal saja, apakah tidak ngajar, tidak nulis buku, tidak buat penelitian sendiri, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, agak tidak rasional ketika jumlahnya hanya 5. Yang kedua, merujuk kepada ini call for paper, focus and scope lah ini maksudnya ya, physical education, sport coaching, sport psikologi. Nah, apakah teman-teman di sini ini mewakili kebidangan atau kepakaran di bidang ilmu ini? Itu yang penting juga. Nah, kalau tidak ya, karena masih ada waktu, call for editor untuk bidang-bidang ini. Nah, jika ini dimasukkan ke aspirasi wawasan, nama-nama beliau ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini masuk kategori kawasan, masuk kawasan Jawa, Jawa Timur, walaupun berasal dari dua institusi, institusinya yang satu Surabaya, yang satu ke Kediri, sama-sama Jawa, Jawa Timur, maksud saya. Kalau reviewernya aman Pak, reviewernya banyak sudah. Katanya hanya di editor, editornya kurang, sebarannya juga kurang. Nambah dari UNJ, dari UPI, atau dari Sriwijaya, atau dari mana yang ada jurusan olahraga. Ya Pak Andista, berikutnya gini, ini kan reviewer kita kalau kita tarik jadi editor, tapi di volume 5 nomor 2 ini beliaunya jadi reviewer gimana itu Pak? Berat di reviewernya atau berat di editornya? Kebenaran ini dia itu kan jadi reviewer ada 2 artikel nih. Nah, ya kalau sudah bekerja atau Pak? Sudah bekerja ya, jadi reviewer. Tetap dia reviewer saja, nambah editor saja. Oh gitu. Oke. Okay. Sudah. Nambah dari editor saja. Jadi nanti dibuat seperti yang tadi. Ini diklik itu ada link, jadi ada. Oh, yang di bio itu tadi di mana, Pak? Di sini editnya. Ini ya, saya kopikan ya. Saya kopikan ke Pak Ridwan ya. Oh, siap. Untuk yang bio itu sudah ada sebagian, Pak. Oke. Tinggal nambah aja yang belum. Karena Pak, punyanya Pak Ridwan, di terincisnya belum ada, Pak. Iya. Yang belum ada bionya itu punya Pak Yuli enggak? Ya, nanti bisa ngatur. Itu saya tidak bisa ngedit dari akun sini karena itu mungkin akunnya Pak Yuli enggak itu ditarik ke jasa saya. Bisa tidak Pak begitu. Yuli enggak ini. Ya, kan akunnya kan hanya journal manager, Pak. Nggih. Ya, journal manager enggak bisa merubah user. Ya, nggih, makanya itu. Yang bisa merubah user itu super adminnya UCS. Jadi yang user admin host ini jurnal UNESA yang bisa merubah. Maka nanti Bapak Ibu editor yang di sini sudah bisa nanti di-share yang dari Pak Ridwan ini untuk merubah datanya.
Jadi nanti ketika diklik muncul seperti ini, Pak. Adalah nanti dicek. Nah, yang kontak Mas Yulingga nanti coba. Minta memperbarui bio-nya itu. Mau beliau. Satu, dua. Ya, itu Pak mungkin. Siap. Silakan dari yang lain. Ini kalau bisa juga dirapikan map-nya ini. Skalanya dibuat full ya. Ya, skalanya dirapikan itu bisa, Pak. Jadi skalanya dibuat yang bagus itu. Jadi dia terus melekat. Jadi kalau di zoom in, zoom out, melekat. Oh, iya. Yeah. Nah, kalau di zoom out kan kelihatan besar, cuman enggak full. Siap. Siap, Pak. DOI-nya aktif semua ya, Pak ya? DOI-nya kemarin itu kita memang ada kendala, Pak Andista. Okay. Jadi antara yang data nama itu berbeda dengan yang ada di jurnal. Makanya kemarin kami melaporkan ke pengelola UNESA, nanti pengelola UNESA yang membantu mengeditkan. Mungkin Pak Fikri bisa menambahkan, Pak Fikri, DOI itu. DOI yang mana, Pak? Yang kemarin ngirim XML ke Pak Gofur. Okay. Apa yang dirubah itu saya lupa apa namanya? Ini apa namanya? Nama jurnalnya itu, Pak Ridwan. Karena kalau mengajukan harus pakai yang penamaan jurnal yang lama itu. Aktif yang penting enggak apa-apa. Jadi ketika diklik DOI-nya sudah lari ke artikel, sudah bagus, tidak ada masalah. Nah, sama ini reference, Pak, kelupaan saya. References yang di sini kan nggak muncul tuh ini. Iya, nggak ada ya. Jadi di setiap naskah ini references-nya dimunculkan. Jangan nggak muncul semua ini, Pak. Cek ya. Siap. Nah, ini berarti settingnya belum. Nah, reference settingnya belum, Pak, ini. Bisa kok, nggak ngaruh kayak gitu. Hilang ya.
Kenapa pandista tahu-tahu hilang ya? Iya. Banyak yang hilang. Iya, apakah ini pandista kemarin ini kan UNESA ini sedang migrasi, Pak. Dari jurnal mahasiswa itu kan sekarang sudah OJS versi 3. Nah, ini juga termasuk jurnal-jurnal yang ada di UNESA akan di OJS 3 kan, tapi entah kapan. Apakah itu berpengaruh ya? Ada beberapa yang kemarin itu permasalahan di jurnal UNESA. Ya, sebetulnya kalau mau dipindah, di backup dulu lah. Jadi mesti ada backupnya. Jadi nanti ketika nggak berhasil itu kembalikan dulu backupnya. Kali ini saya lihat hilang semua ya. Login reference-nya nggak muncul. Di metadata nggak muncul. Sepertinya dihapus di database-nya itu. Saya pikir tadi keyword ini masuknya di keyword sendiri. Ternyata ini keyword-nya ikut ke abstract. Ya, ini keyword ikut ke abstract kan? Iya. Yeah. Tampilan ini. Ini tadi di awal saya pikir karena ini bold, sama-sama bold, ini saya pikir ini sudah menu sendiri. Ternyata ini ikut di abstrak. Nah, ini kan ikut di abstrak. Nah, harusnya di sini sebelum display ini, sebelum permisi ini ada keyword reference di sini. Juga nggak muncul. Ya, setelah ini nanti saya coba akan komunikasikan dengan pengelola jurnal UNESA dan PPTI kok bisa sampai ada beberapa yang hilang ya? Dengan nanti coba disampaikan supaya membantu proses akreditasinya. Dan ini sudah saya centang, Pak. Nggak mau nyimpan dia. Iya, baru ada dicentang tapi nggak ada ya. Nggak bisa. Pak Ridwan, mungkin nanti disampaikan ke pengelola jurnal UNESA, mungkin kalau kita mau reakreditasi itu untuk fitur-fiturnya plugin-plugin ini harus dikembalikan kembali. Karena itu bisa mengurangi penilaian nantinya. Kayak apa namanya yang tampilan di apa artikel tadi itu yang diklik langsung muncul PDF-nya itu kan enggak ada, terus ini tadi reference-nya juga enggak ada. Siap. Gitu. Ini langsung kita ambil tindakan. Okay. Saya laporkan. Siap. Yeah. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan kepada Bapak Ibu yang lainnya manfaatkan. Waktunya tinggal tersisa 15 menit karena kita sampai 10.30. Dimanfaatkan yang lainnya yang belum paham juga. Yang selaku reviewer khususnya, tadi masih terdapat masukan-masukan terkait tulisan, tata letak, dan sebagainya. Seharusnya harus sudah mengomentari substansi atau isi. Jangan lagi mengomentari masalah tata tulis, kurang huruf, salah huruf, atau ejaan. Seperti itu silakan para reviewer untuk bertanya kepada Pak Andista, mumpung waktunya ada. Silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Oke. Tadi saya lihat dari telaah dari Pak Andisa tadi ada substansi isi artikel sama gaya penulisan. Nah, menurut saya substansi isi sama gaya penulisan ini pintunya kan ada di reviewer, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Tadi di pendahuluan harus ada gap. Habis itu di keywordnya data pusaka. Nah, seperti itu apakah perlu kita untuk membuat suatu panduan gitu, Pak, panduan khusus untuk reviewer. Jadi ini yang harus direview, jangan tertinggal ini, jangan tertinggal ini, begitu, Pak. Solusi dari Bapak bagaimana, Pak, ya, terkait hal ini untuk reviewer? Terima kasih, Pak.
Okay. Jadi kalau mau dibuatkan panduan kepada Bapak Ibu Review lebih bagus. Jadi bagaimana mereview artikelnya? Jadi apa saja yang harus dilakukan Bapak Ibu Reviewer? Mungkin yang kurang kalau mau ditambah itu ada mungkin form review. Form review juga bisa ditambahkan, dimasukkan di sini. Di setiap hasil review itu ada form review. Buatnya di ada di journal manager yang kalau mau pakai form review ya, jadi boleh review form. Isinya apa itu Pak G? Jadi gini, selain Bapak Ibu reviewer ini ya, di sini ada review form ya. Di sini ada review form, ini bisa dibuat, di-create. Nah ini kan sudah ada. Nah ini dipakai. Di edisi terakhir nggak dipakai. Catatan. Atau kalau tidak dibuat dalam model seperti ini, dibuat isian. Jadi Bapak Ibu reviewer bisa memberikan komentar yang sifatnya bukan pilihan seperti ini, tapi langsung memberikan saran. Bagaimana judul dituliskan? Komentarnya apa? Kasih bintang. Jadi kalau kasih bintang wajib diisi. Kalau seperti ini kan enggak wajib diisi. Enggak ada yang wajib diisi kan enggak ada bintangnya semua. Nah, ini nanti review form ini kalau sudah ada sebetulnya ketika Bapak Ibu menugaskan reviewer boleh ditampilkan di sini. Select review form. Misal ya, misal ini saya pinjam dulu. Di sini itu di assign misal. Ini di assign, kemudian di sini nanti bisa di select review form. Ini. Select review form. Formnya dilampirkan. Nah, kalau mau ngasih panduan boleh. Jadi di about ini boleh, panduan review itu apa saja boleh. Nah, ini kan sudah ada how to become reviewer. Nah, terus apa yang harus dilakukan reviewer? Tulis aja di sini boleh, Pak. Tuh, ditampilkan di sini. Kan sudah ada how to become reviewer, kemudian apa-apa saja yang harus dilakukan atau kinerja reviewer itu terkait apa saja. Yang saya maksud tadi adalah tata tulis, tata bahasa, kurang titik, kurang koma, miring, sesuai template naskah JOSE atau tidak, itu bukan tanggung jawab reviewer, melainkan tanggung jawab editor. Maka kalau reviewer mengomentari itu, berarti sudah bisa dipastikan ini bukan reviewer yang bekerja, tapi editor yang bekerja. Jadi tugas editor dan reviewer itu bedanya di situ. Jadi tugas reviewer mengomentari tadi apakah ada gap analisis di pendahuluan, apakah sudah dibandingkan temuannya dengan hasil yang sudah ada sebelumnya, itu tugas reviewer. Metodenya benar atau enggak, jangan sampai metodenya ada yang keliwat, tahapannya itu tugas reviewer. Tapi kalau tugas editor menyesuaikan artikel sesuai dengan template jurnal, tata bahasa, tata tulis, tulisan asing dan lain sebagainya, huruf miring dan lain sebagainya, itu tugasnya reviewer. Editor yang terakhir tadi. Jadi seperti itu. Ya, mungkin ada lagi? Silakan yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin dari saya penutup. Yang pertama, terima kasih sekali lagi Pak Andista Chandra sudah membantu kami mengarahkan apa yang harus kami perbaiki secepatnya. Mudah-mudahan juga nanti kami akan berkomunikasi dengan pengelola UNESA hari Selasa juga sama, minta ketemu pukulnya juga sama, 9 hingga pukul 10.30. Nanti semoga kita mendapat jalan, apakah kita reakreditasi sekarang sebelum 30 September apa nanti setelah publish bulan Oktober, minta jalan keluarnya seperti apa, keadaan JOSE seperti ini. Sambil persiapan karena UNESA itu mau migrasi dari OJS 2 ke OJS 3. Berikutnya, mudah-mudahan nanti apa yang bisa disampaikan Pak Andista hari ini, kita setelah ini
akan mengadakan rapat sejenak ya, khusus untuk pengelola JSAE, biar kita bisa segera bekerja sebelum kita paparan kembali di hari Selasa. Terima kasih Pak Andista sudah mau meluangkan waktunya dari pukul 09 hingga pukul 10.22 ini. Semoga apa yang Bapak lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya juga mudah-mudahan JSAE bisa berbenah secepat mungkin, khususnya tadi masalah masukan-masukan yang telah diberikan oleh Pak Andista. Jika tidak keberatan, Pak Andista, tadi kekurangan-kekurangannya atau filenya bisa kami dapatkan. Ya, nanti saya kirim bisa, WA, Pak. Ya, silahkan. Jika berkenan, mohon dikirimkan ke kami. Dan terima kasih juga sudah berkenan untuk mengirimkan. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya dari kami, dari pelayanan, dari komunikasi, dan sebagainya. Insya Allah, kita tidak akan putus silaturahmi lama jadi pengelola apapun itu, dalam kegiatan apapun. Dan insya Allah mungkin jika pandemi ini berakhir, kami ingin memperbaiki, kami akan berkunjung ke sana, sekaligus main juga, jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu intinya ke PGRI Madiun. Dan di sini juga ada orang Madiun sebenarnya, Pak Andista. Ya. Terima kasih kepada pengelola juga telah hadir meluangkan waktu. Setelah ini mohon tidak lift dulu, kita akan diskusikan dulu beberapa menit saja terkait masukan-masukan yang harus kita segera revisi. Itu saja Pak Andista, untuk surat nanti mohon izin saya kirimkan melalui WA Bapak. Ye, terima kasih Pak. Nanti akan ada yang menghubungi Pak Andista, namanya Bu Dita, mungkin setelah lift dari Zoom ini nanti ada Bu Dita menghubungi Bapak. Mohon izin ya. Ye, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Andista telah meluangkan waktu, sehat dan sukses selalu buat Bapak dimanapun Bapak berada. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dita, undur diri dulu Bapak itu. Silahkan Pak Andista.